Halo Sobat One, Pride MMA. JK Saragih tampil begitu brutal dengan mengandalkan serangan ground and pound-nya melawan Rama Sapturi di Fight Night 56. Tak mau kalah, Rama mencoba menyerang. Namun lagi dan lagi, JK terlalu cerdik dan mampu meluncurkan hantamannya. Tiga ronde pertarungan Rama ditekan habis-habisan oleh JK dengan kunciannya. Akankah Rama mampu membalikan serangan brutal JK? Atau JK menang KO atas Rama? Untuk memastikannya, simak pertarungan berikut ini. Oh, langsung saja satu tendangan dan takedown. Dan takedown yang cukup. Lepas. JK melakukan elbow. Parah, rusuk dari... Wow, serangan elbow. Rama Sapturi cukup tenang, Bung. Betul. Rama menghadapi apa kesekan tekanan dari JK. Terlihat cukup tenang. Betul, sangat tenang, Bung. Dia tidak terintimidasi dengan rekor fight JK. Betul, dengan ranking JK. Kita lihat benar-benar racing, Sar. Upaya yang sama dilakukan, Bung. Mencoba ujian, tetapi sepertinya akan gagal kembali. Iya, kembali gagal, Bung. JK masih mencari posisi terbaik, ya, Bung. Masih terus ngepres. Kita lihat apakah pindah ke mount, Bung. Ya. Sepertinya JK lebih nyaman dalam posisi side. Iya. Karena bisa terjadi banyak serangan juga, betul. Kuncian gitu juga. Betul sekali. Serangan lutut ataupun ground and pound juga bisa dilakukan dari side position. Lebih banyak kesempatan terbuka, Bung. Ya, percobaan kuncian sepertinya. Oh. Apakah ambar, Bung? Amlok sepertinya. Oh. Oh, satu elbow lagi keras. Bisa terlepas. Ramai Sapturi. Bridging coba. Ya, sebenarnya ini juga pilihan bijak bagi JK, Bung. Karena kita lihat Ramai Sapturi memiliki umur yang lebih muda dan juga jarak. Oh, upaya yang sama pun dilakukan, kita lihat. Jauh, kita lihat. Tiga kali keterangan dan gagal, Bung. Sebenarnya Ramai Sapturi harus merubah gamenya, Bung. Tiga kali kuncian yang gagal, Bung. Kita lihat, Ram tuh sudah berpindah posisi. Kata-kata nih, dilakukan JK. Sepertinya ingin melakukan ground and pound, Bung. Betul sekali. Sudah ada strapless, Bung. Ke arah tangan dari Ramai Sapturi. Oh, amlok. Segera tinggal diluruskan sepertinya, Bung. Masih berputar, masih berputar. Kembali berdiri. Apa yang terjadi? JK memberikan instruksi. Masih pumbling, Bung. Clinch. Dan kembali take down dari JK Saragih, Bung. Sayang sekali, rupanya Rama kurang apa? Kurang cermat dalam mengatur posisi. Betul, Bung. Ini dia di posisi cross guard, Bung. Fight! Bung, ini dia dua fighter segera memulai. Langsung saja, Bung. Wow, gagal, Bung. Ini dia. Rama Sapturi ingin menyelesaikan seperti di fight pertama yang terjadi, Bung. Dua pilihan cross. Ini dia. Wow! Langsung saja. Langsung gas di ronde kedua ini, Bung. Dua fighter ini langsung gas. Tidak seperti di ronde pertama, Bung. Betul, betul. Seperti yang diinstruksikan oleh Sudirman Akbar, corner dari Rama Sapturi mengatakan bahwa harus bermain striking bersama JK, Bung. Saya baca untuk Rama ini memiliki stamina yang sangat bagus, Bung. Kita lihat beberapa dalam ronde kedua ini dia masih memiliki explosive power yang sangat baik. Ya, kita lihat ada peringatan dari wasit seperti tadi, Bung. Sapturi, ya, JK masih tertekan di catch, Bung, saat ini, Bung. Oh, sapu-sapu. Pintar sekali JK Saragih masih menekan. Apakah ini bisa mendapatkan back, Bung, dengan posisi Rama seperti itu? Ya, sangat mungkin, Bung, karena memang harusnya Rama berupaya jangan sampai membelakangi JK Saragih. JK Saragih. Ya, sudah ada slide position, Bung. Iya. Ya, kita lihat. Sudah bisa diratakan oleh JK Saragih. Iya. JK cukup pintar, Bung, bermain di bawah saat ini. Betul. Kita tahu bahwa basic JK juga adalah seorang striker, Bung. Ya. Tetapi di sini, sekarang sudah masuk ronde 2, JK bermain di luar kebiasaan dia. Betul. Luar kebiasaan dia. Tapi kalau saya lihat tadi dia sudah bermain dengan metode yang sama. Saya pikir akan jauh lebih baik kalau JK menggunakan simon position dan melakukan ground and pound.
Ya, kita tadi sudah lihat babak pertama dia melakukan hal yang sama dan belum membuahkan hasil yang signifikan. Ya, kita masih lihat apakah yang dilakukan dari Rama, Rama Sapturi dan juga JK Saragi. Betul. JK masih terus menekan dengan pukulan serangan-serangan elbownya. Betul. Ke arah perut dari Rama Sapturi. Jadi ini sudah dilakukan dari ronde pertama tadi, Bung. Jadi saya yakin akan lebih efektif juga JK mengubah strateginya dengan melakukan run and shoot. Undor and shoot, Bung. Sepertinya saat ini sudah ada di undor and shoot. Apakah ada ground and pound? Kembali. Kita lihat berdiri seperti yang JK ingin membawa ke atas, Bung. Langsung ground and pound karena kepala tadi cukup keras. Kita lihat JK Saragi apakah akan melakukan serangan-serangan brutal ke saat ini, Bung. Kita lihat ya. Coba ground, masih scramble, Bung. Masih terus ditekan. Betul. Wow, ini arah kepala tadi cukup keras. Ini dia, kita lihat scramble dan kembali side position, Bung. Masih tersisa sekitar 2 menit. Kurang dari 2 menit, di roll lagi 2 menit, Bung. Apakah ada serangan-serangan berbahaya, Bung? Kita lihat, ya, kita masih belum lihat satu serangan yang cukup mematikan yang ada dari JK Saragi. Apakah berimpact dengan serangan-serangan ini di ronde ketiga nanti, Bung? Bang JK Saragi yang kita tahu persis dia syarat dengan pengalaman dan explosive power baik dari pukulan, tendangan maupun sikutnya, Bung. Ya, terbukti di ronde kedua tadi serangan elbow dari JK lebih keras, Bung. Ya. Ini kembali kejam kembali dari JK Saragi. Ya. Kembali diredam oleh Rama Sapturi. Kita lihat apakah JK hanya ingin mengumpulkan poin, Bung. Betul. Apakah mencari KO di ground and pound ini? Ya. Secara anda jelas, JK jauh lebih unggul dibanding Rama. Nah, tetapi dia masih belum bisa mengeluarkan hari ini yang sebenarnya. Betul. Apakah bisa jadi ini gameplaynya akan dihabisi di ronde ketiga? Bisa jadi. Tapi memang satu poin juga untuk Rama bahwa dia mampu melakukan sesuatu yang membuat Rama tidak bisa bermain secara maksimal, Bung. Bermain dengan keunggulan dia di striker. Betul sekali. Cap ini. Ya, masih ada satu menit. Kita akan lihat. Kembali JK. Wow, spinning back fist lagi, Bung. Spinning back fist. Kita lihat. JK yang mencoba ngulitin sepertinya, tetapi masih. Ngulitin, Bung. Kembali lagi. Kita lihat. Ini yang saya bilang. Spinning back fist membuat Rama jatuh tak berdaya. Akankah Rama tetap mampu bertahan atau melawan? Ya, ini cobaan gulitin sepertinya, tetapi masih. Gulitin, Bung. Bali lagi. Ini yang saya bilang tadi, bisa terjadi apapun. Betul. Dilepas oleh Rama satu ini. Iya. Padahal tadi cukup berpikiran bagi Rama satu ini kalau dia bisa menahan diri. JK tidak mau membiarkan Rama berada dalam posisi berdiri. Ya, terus kurang dari 1 menit. Rama juga. JK masih kontrol di bawah, Bung. Betul. Masih mencoba untuk kembali melepaskan diri dari cengkraman si tendangan maut ini, Bung. Terus dibawa ke bawah, kembali di drive ke bawah lagi, Bung, oleh JK. Kita lihat, upaya lagi berdua berdiri, tetapi masih bisa diberendam sama JK, Bung. Kita lihat apa yang akan dilakukan Rama Sapturi. 10 detik terakhir, Bung. Wow. Siapa yang akan melawan Angga, Bung, di contender fight pada malam hari ini, Bung? Penentuan. Betul. Melawan champion kita, Bung. Champion, ya. Keras tadi, Bung. Demikian classic fight antara JK Saragi versus Rama Sapturi. Kalau sobat suka konten ini, silakan klik like, comment, dan subscribe. One Pride untuk Indonesia.